Lansir BBM itu orang pintar, juga berakal. Kenapa? Ikuti saya Alan di catatan si Alan, bukan sialan. Alan baru saja dari SPBU, mau beli Pertalite tapi gagal. Semua habis. Mau beli premium sudah tidak ada. Mau beli Pertamax, tanggal tua sekarang. Dompet kosong. Jumat 24 Juni 2022 kemarin ada sidak, itu loh inspeksi mendadak di salah satu SPBU Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hasilnya mengejutkan. Sudah berminggu-minggu ini antrian terjadi di SPBU. Masyarakat harus antri panjang saat membeli BBM jenis Pertalite. Semua kan sudah tahu premium sudah tidak ada. Sementara Pertamax harganya mahal. Repotnya banyak mobil bagus, mobil mahal ikut antri Pertalite. Setelah antrian lama terjadi, baru petugas melakukan sidak. Hasilnya, di salah satu SPBU ditemukan mobil berisi beberapa jerigen. Selain itu, ada tangki modifikasi di bagian belakang mobil. Jelas, tujuannya untuk wadah BBM yang dibeli dari SPBU itu. Kabarnya BBM itu akan dijual lagi. Istilahnya mereka itu pelangsir. Pintar ya mereka. Pelangsir memang harus pintar, juga berakal, meski akal bulus. Kalau tidak pintar, mana mungkin bisa memodifikasi tangki agar bisa menampung BBM dalam jumlah banyak. Juga harus berakal, kalau tidak, mana mungkin para pelangsir itu bisa mengakali banyak orang selama bertahun-tahun. Ya, pintar dan berakalnya pelangsir juga karena kong kaling kong. Kalau tidak ada yang membantu, mana mungkin pelangsir mudah dapat BBM dalam jumlah banyak. Siapa yang membantu? Ah, semua sudah tahu. Ngomongin sidak di SPBU, kenapa baru sekarang? Udah lama antri dan sulit dapat BBM lo. Coba sidak tiap hari. Penjagaan dan pengawasan di SPBU selalu ada. Pasti deh BBM mudah didapat. Tapi capek ya kalau tiap hari. Udah. Alan mau melangsir lagi. Salah. Mau beli BBM ke SPBU. Semoga sudah tidak antri. Merdeka. 'Cause I can fly, I can fly.